boleh tak bawa anak-anak ke masjid? Ya. Kita kata secara prinsipnya kanak-kanak perlu digalakkan untuk dibawa ke masjid. Menyalahi apa yang difahami oleh masyarakat. Kadang-kadang kita melihat, kadang-kadang kita berduka cita melihat adanya tanda-tanda dilarang membawa kanak-kanak. Secara umum mutlak dia terus jatuh hukum penalti maksimum haram, dilarang membawa kanak-kanak. Itu yang kita faham. Bawa 10 tahun belakang. Bawa 10 tahun belakang ini juga pembezaan yang tidak ada nas, tidak ada nas yang sahihnya. Ada nas tapi dhaif. Yang membahagikan bahawa saf pertama, saf di hadapan adalah kaum lelaki. Di belakangnya adalah kanak-kanak lelaki. Dan di belakangnya adalah wanita. Dan di belakangnya adalah perempuan, kanak-kanak perempuan. Ini ada nasnya tapi tidak sahih. Ya. Yeah? Bahkan kita mendapati bahawa dia menyalahi tuntutan syarak secara umumnya. Yang menuntut supaya kita mendidik anak kita solat sejak kecil lagi. Muru auladakum bis-salati bisab'in. Perintah supaya anak kamu solat ketika umurnya 7. Wadribuhum 'alaiha bi'ashr. Dan pukul mereka kalau umur mereka dah 10 tahun. Ya. Yeah? Maka di situ dapat kita melihat syarak menuntut supaya kita mendidik anak kita solat. Kat mana lagi kalau bukan dengan bawa diri mereka ke masjid? Kan? Khususnya kaum lelaki. Kerana di rumah itu adalah untuk perempuan. Lelaki kena datang ke masjid. Maka memang disyorkan untuk kita membawa anak-anak kita. Ya? Khususnya anak-anak lelaki itu. Walaupun kanak, masih lagi kanak-kanak. Ini secara prinsipnya. Apa tujuannya? Jelas. Supaya dia dididik untuk solat sejak kecil. Jangan bila dah umur pun kata dah baligh telajak baru kita nak ajar dia solat. Ya. Baru kita terhege-hege nak mengajar dia solat. Itu jelas dah terlambat. Sebaliknya syarak kita kata seperti mana pepatah kata apa? Melentur beluh dari rebungnya lebih kurang. Jadi kita nak mendidik anak-anak kecil supaya solat daripada kecil, maka dengan membawa mereka, turut membawa mereka ke masjid. Ini supaya bukan sahaja untuk membiasakan dia solat, tapi hakikatnya untuk mendidik anak-anak tu, kanak-kanak tu, supaya belajar jadi matang. Apabila dia melihat orang-orang dewasa, ini bukan kawasan permainan. Semua orang dewasa kan? Ada main-main ke dalam masjid. Orang semua dah tua berjanggut. Main-main apa? Dia tengok ayah dia pun serius. Ayah dia masa kat rumah boleh bergusti. Nak sampai masjid, dia tengok anak ayah dia. Awak serius macam ayah aku ni. Gelak pun tidak, gurau pun tidak. Dia akan belajar jadi dewasa. Dia akan sedikit semayak, dia akan faham. Ini tempat dewasa. Ini tempat serius. Ini tempat untuk kita bukan main-main. Bila dia tengok ayah dia masuk solat, Allahu Akbar. Dia tengok dia cuci ayah dia. Ayah dia buat dek. Wah, dia akan belajar. Dia akan belajar solat. Dan dia akan belajar untuk fokus. Belajar untuk jadi matang. Kurangkan main. Mana tempatnya masjid lah. Nampak? Jadi malangnya ada segerintir masyarakat, mereka menukar tuntutan syarak ni dengan mengata dilarang membawa kanak-kanak ke masjid. Tapi dalam masa yang sama dia komplain, kenapa anak-anak muda tak datang masjid? Kerana masa mereka kanak-kanak, awak tak bagi dia orang datang. Ni akan heranlah bila dia dah besar, dia melihat masjid itu sebagai ganjil, janggal. Takut nak masuk. Ada hantu apa dalam tu?
tempat orang tua-tua. Nampak? Ini yang kita rasa duka cita. Remaja-remaja hari ini terus bersikap ke anak-anakan. Berbeza dengan zaman awal Islam. Seperti mana Usamah bin Zaid dilantik jadi panglima perang. Panglima terak perang. Memimpin pasukan tentera dengan ada sahabat-sahabat yang jauh lebih tua. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Di dalam pasukan itu. Usamah bin Zaid memimpin pasukan seperti itu. Umurnya 18 tahun. Ini kematangan apa ni? Kematangan kedewasaan, kesempurnaan fikiran yang jauh melebihi remaja-remaja hari ini. Yang lebih tahu untuk main-main game, dia tahulah. Memimpin pasukan dalam game, tahulah. Pergi masjid, dia takut. Jauh sekali nak pergi ke medan musuh. Nampak? Walau bagaimanapun kita kata, tidak dinafikan bahawa kalau sekiranya anak-anak itu, ya, khususnya yang tak mumayiz. Tak mumayiz ni apa? Umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin sampai 5 tahun. Jenis yang kerja dia melalak je, menangis je. Kerja dia lari. Ayah dia tak dapat nak tarbiah. Ini masalah juga. Di sini kalau anak itu sebegitu, memang tak dinafikan, sebaiknya jangan dibawa ke masjid. Ya. Tetapi ini tidak bererti jangan dibawa sama sekali sehinggalah selama-lamanya. Tidak. Perlunya ada usaha daripada kedua ibu bapa untuk terus mendidik si anak itu tahu menjaga dirinya. Ya. Bila rasa sesuai, dibawa ke masjid secepat mungkin. Jangan umur dia dah 20 tahun, 25 tahun, nak kahwin dah, baru nak belajar kena kenal masjid kerana akad nikah akan dibuat kat situ. Ini masalah. Ya. Dan kita tambah, akad nikah bukan di masjid. Ya. Kerana itu menyerupai orang Nasrani. Ya. Baik. Kita dah jawab tadi, secara prinsipnya kanak-kanak digalakkan, kita kena galakkan kanak-kanak untuk datang ke masjid. Ya. Walaupun dia kecil-kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, galakkan daripada kecil lagi. Supaya jangan kita terkejut bila umur dia dah 7, kita suruh dia sembahyang, tak nak. Ini sebab kita tak biasa kan. Yang idealnya bila umur 7, anak sembahyang, dia tak ada masalah. Dari mana datang dia tak ada masalah ni? Adakah kerana umur dia 7 bila dah masuk sekolah baru kita nak ajar dia solat secara automatiknya? Oh, dia nak solat. Eh, bagusnya budak. Tak ada benda-benda automatik kat dunia ni. Semua benda ada sebabnya. Seperti mana gelas ni datang, dia tak datang daripada langit. Maka begitu juga anak-anak kita. Bila kita suruh dia solat daripada umur 7 tahun, yang idealnya, yang kita harapkan apa? Supaya bila dia suruh dia solat, dia terus solat. Tapi dari mana datang tu? Kalau bukan kerana daripada umur sebelum umur 7 tahun lagi, kita telah dibiasakan. Seawal mungkin. Maka tak timbul kaedah mumayiz, tak mumayiz. Cuma kita kata, kita ambil raikan kalau anak tu buat bising. Kalau jenis tak boleh duduk setempat. Yang ni kita kena biar, sebaiknya kita biar kat rumah. Supaya jangan mengganggu jemaah di masjid. Tapi dalam masa yang sama kita kena usaha, jangan biar, kita kena tarbiah dia. Ini anak ni yang tak boleh duduk setempat ni, yang bising je, nangis je. Ini kita kena selesaikan masalah ni. Jangan biar je. Ya, takut sampai umur 7 tahun, 10 tahun pun macam tu juga. Tak reti nak duduk setempat. Ya.